dan goyang. Aku ikut menepi. Goyang kan? Iya nih Leka, emang mau diajak kemana panas, nih? Jadi Leka itu sama Lexi mau ngajak Tompel pergi main ke pantai. Wah, wow. Naik ini nih Bun. Iya, naik ini. Oke. Udah yuk, udah gak sabar nanti. Iya nih. Boleh gak nanti aku mau nyari kerang? Boleh. Iya, kita bakal nyari kerang. Yuk, let's go. Let's go. Here we go. Oke guys, ini kita masih ada di JLS jalur lintas selatan dan rekannya malah tidur guys. Sekitar 17 menit lagi kita bakal sampai di lokasi. Win guys. Iya nih, ini nama lokasinya apa nih Bun? Ini nama lokasinya Stone Valley guys. Wow, Stone Valley. Ada di Gunung Kidul. Wah, keren banget. Tadi perjalanan udah jauh banget ya. Terus view-nya tuh keren banget, lihat. Wah, itu tuh di belakang tuh Leka. Laut tuh. Wow. Ada laut di sana. Oh my god. Ayo kita naik. Sampai. Halo, selamat datang Leka. Selamat datang di Stone Valley, Salim. Namanya saya Satrio. Jadi Stone Valley itu berada di Pok Tunggal dan ini view lautnya Pok Tunggal. Jadi kita tuh di sini punya lembah, batuan-batuan di sini tuh dulu adalah karang laut yang di bawah laut terangkat ke atas. Terus kita punya namanya panorama glass walk di sini. Oh ini panorama glass walk. Ih takut, Pak. Jembatan kaca yang dia nanti view-nya 360 ke view laut. 360 ke view laut. Iya. Wah, nanti kita mau foto-foto di sana ya, Pak ya. Iya nih. Gimana Leka? Leka. Seru. Mau dong. Leka berani gak? Berani. Itu kaca loh. Berani. Iya, Leka. Gak bakal pecah kan? Enggak, aman. Ini buat 20 orang dijek bareng gak pecah. Orang. Iya. Tapi tinggi tuh bawahnya apa batu lagi. Aman. Mana? Oh, aman. Oh, aman. Yaudah yuk, kita langsung tur aja yuk, Mas. Ayo, Mas. Oke, okay, let's go. Let's go. Here we go. Oke, guys. Sendal. Kita mau ke panorama glass wall. Panorama glass wall. Jadi harus ganti sendal dulu. Harus ganti sendal. Sendalnya ini kan buat safety, karena nanti kalau ada batu-batu yang nempel di sepatunya nggak bikin kacanya retak atau pecah. Oke, gitu. Ayo kita ganti dulu sendal sini, duduk sini dulu. Kalau sendal untuk bayi ada nggak Om? Kalau untuk bayi belum ada. Ada nih. Karena untuk bayi nanti didampingi sama orang dewasa, digendong nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Lexi ya. Oh. Yeah. Biar Kak Leika aja yang naik. Let's go. Go. Oh iya, goyang-goyang. Belum. Wow. Itu ada pemandangan laut tuh. Wow. Namanya Pantai Pok Tunggal. Pok Tunggal. Iya, Pantai Pok Tunggal itu pasirnya putih. Kaca. Leka. Leka berani? Berani? Gua Leka. Oh my god. Leka mah berani. Berani hebat. Leka tunggu. Leka berani? Leka. Goyang kan? Sensasinya dapat kan? Goyang. Aku ikut menempel. Goyang kan? Ini Bun, Lexi Bun. Ini Lexi Bun. Bun, ini Lexi Bun. Bun. Tuh ditinggal sama Bunda. Ini Lexi. Ya udah Leka, tadi waktu Tompel kejar Bunda, Bunda malah balik lagi ngajak ketemu di tengah-tengah. Ayo kita ke Bunda yuk. Oke guys, aku tiba-tiba udah ada di tengah-tengah nih, ada di tempat foto 360. Karena tadi Bunda tuh takut ngelewatin.
Takut lewatin itu tuh pelapa. Lantai kaca. Lewatin lantai kaca dan kita foto-foto dulu ya, Pel. Iya, Tompel mandi tinggal di lantai kaca. Panggil masnya dulu. Mas, nah ini dia. Mas, woy. Kita mau foto nih, Mas. Oke. Okay. V60. Mantap. Wow. Panorama Glass Wall. Panorama Glass Wall. Terus kita mau lanjut ke mana, Mas? Artis Village. Artis Village. Foto warna-warni gitu. Bentuknya kayak perumahan-perumahan di Italia. Gitu. Kita mau foto-foto di sini. Boleh. Okay. Ini buat jadi spot foto nih. Ini ada. Jadi ini kenapa didesainnya warnanya tabrak warna, Mas? Ya biar ini menarik. Jadi emang kenyataannya yang di Itali juga warna-warnanya dia campur-campur begini. Iya. Kita foto dulu yuk. Kita bergaya. Gini. Lepas tangannya. Oh gini. 1, 2, 3. Mana? Dance, terus kita habis kemana lagi, Pel? Tadi, Pel, habis dari mana? Habis dari Panorama Glass Wall, Arti Village. Terus kita sekarang mau ke restoran. Lapar. Malika udah lapar, ya, guys. Gara-gara nari jadi lapar. Iya, kita mau lihat menu-menunya ada apa aja sih di sini. Iya, Kak, Pel? Ayo. Let's go. Let's go. Here we go. Pesan menunya nih, kita ada panggil mbaknya dulu. Terus di situ tuh view-nya ada view laut. Wow, view laut. Pokoknya ikutin terus keseruan kita bertiga. Nah, udah dateng nih makanannya. Ini yang best. Ini kita beli ayam rempah. Ayam rempah. Terus makanan yang lainnya belum pada datang ya, Pel ya. Iya. Oh ya guys, kita makan dulu. Okay. Ah, gimana makanannya? Enak-enak semua? Enak banget, gak ada terima obat. Terima kasih. Terus habis ini kita mau ke ini ya, namanya Rock Waterfall. Oh. Rockfall, ya. Okay. Emang gimana waterfallnya, Om? Ini depan sini. Wih, kita ke waterfall. Nah, ini waterfallnya batuannya ini alami. Jadi udah ada tersusun seperti ini. Kita bikin. Iya, jadi kita bikin air terjun. Wah, keren banget. Gitu. Oke, habis ini kita kemana, Mas? Ke Horizon Terrace di belakang. Horizon Terrace? Iya, di belakang. Oh, apalagi tuh ya? Kita bisa ngelihat horizon laut ya, Samudra Hindia. Di situ nanti ada lembah. Biasanya di situ suka ada monyet. Wah, ini saya udah bawa monyet di sini. Suka ada monyet ekor panjang. Iya, bukan monyet beneran. Bukan tompel, bukan yang monyet. Itu buat apa, Om? Buat bertapa. Buat bertapa. Biasanya di sini banyak monyet kalau pagi gitu. Yuk kita ke lantai 2, Om. Keren banget ini tempatnya ini, guys. Silakan langsung lari ke bin bag. Ayo kita samperin. Wih. Yeay. Pel, dari tadi kan kita di sini terus nih. Kita juga udah melihat pemandangan pantai. Aku jadi pengen main air deh. Kan aku juga mau baju, Tompel. Oh, ya udah kalau gitu nanti kita ngomong sama Bunda aja. Kayaknya kita sekarang nanti ngomong aja yuk. Aku penasaran. Ya udah yuk. Yuk. Ayo. Wow, Leka sama Tompel masih lama nggak ya di atas? Aku tuh lagi menikmati laut Samudra Hindia yang ada di sana. Nih guys, Samudra Hindia tuh guys, kalian bisa lihat kan? Wah, lama banget sih. Ngapain aja? Mari kita habis. Gimana pemandangannya? Bagus nggak? Bagus di atas. Emang ada apa aja? Ada bean bag. Ada laut, ada bean bag, ada gua. Ada gua di sana.
mana tadi? Di samudra. Samudra apa namanya? Samudra India. India. Bunda, kita boleh nggak ke pantai? Emang ada pantai di sini, Mas? Ada, Pantai Pok Tunggal. Oh. Itu cuman 500 meter dari sini. Iya, pasirnya putih. Oke, yaudah, mending kita kesana aja. Ayo, Bun. Aku mau main pasir. Pamit sekali langsung. Makasih banyak, Leika udah mau main. Salim, dadah. Dadah. Terima kasih, Om Tompel. Iya, ya, dadah. Ayo, guys. Om, let's go, Leika. Oke. Yeay. Bener banget deh, belakang kita sudah pantai, Leika. Gimana kalau kita main air? Ayo, Leika, kita langsung ke sana ya. Let's go, guys. Here we go. Wah, guys, seru banget tuh. Leika sama Tompel lagi main air. Tapi sayang banget, pas di sini tuh ombaknya lagi gede. Jadi mereka cuma main-main air di pinggir aja. Tuh, wah, seru banget. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.